Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengar tentang keutamaan sholat berjamaah. Bahwasannya sholat berjamaah itu sholat yang satu dan sholat yang lain akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat tersebut. Ini kan sesuatu yang luar biasa, penghapus dosa yang besar. Makanya jaga jamaah ini ya, usahakan sholat berjamaah. Jangan sampai kita sholat sendirian, rugi kalau kita sholat sendirian. Kemudian selain sholat, banyak amal yang akan menjadi penghapus dosa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu mampu menghapuskan dosa. Nah, di antara perbuatan baik ya yang mampu menghapuskan dosa, walaupun Allah yang maha mengampuni, jadi Allah maha mengampuni, tetapi untuk mendapatkan ampunan Allah, Allah berikan sarana. Ada yang dengan usaha kita dengan sholat, ada pula dengan amal yang lain. Salah satunya adalah dengan mendapatkan syafaat. Dengan syafaat itu seorang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat siapa? Yasfa'u yaumil qiyamah thalath. Kelak di hari kiamat ada tiga kelompok manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Ada tiga kelompok manusia yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada manusia yang lain. Siapa itu? Yang pertama Al-Anbiya, yaitu para nabi. Kelompok para nabi ini diberi izin oleh Allah Ta'ala, kemampuan dari Allah Ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dia itu sudah punya catatan masuk neraka, atau punya dosa-dosa besar yang menyebabkan dia akan masuk neraka, punya kesalahan yang menyebabkan dia akan masuk neraka. Kalau dia mendapatkan syafaat anbiya, para nabi, maka Allah akan mengampuninya. Para nabi ini akan berjuang memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah thummal ulama, yaitu para ulama. Para ulama diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan nanti di hari kiamat untuk menyelamatkan umat manusia dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi neraka, ulama, dan calon penghuni neraka. Maka calon penghuni neraka ini akan selamat dari neraka kalau dapat pertolongannya ulama. Kemudian yang ketiga, asyuhada, para syuhada, orang-orang yang gugur dalam berjuang membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk yashfa, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang akan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita ambil bagian ini. Kalau kita pengin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari syafaat. Dan alhamdulillah kita ini menjadi umatnya nabi yang paling besar syafaatnya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh anbiya wal mursalin mengharapkan pertolongan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang akan menyebabkan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW adalah diantaranya as-salatu ala Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dikatakan barang siapa yang di pagi hari solawat sebanyak 10 kali, di sore hari menjelang maghrib dia solawat 10 kali, maka kata Nabi SAW, dia wajib mendapatkan pertolonganku, dia wajib mendapatkan syafaatku. Kalau 10 kali saja di pagi hari, 10 di sore hari mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, lantas bagaimana seseorang yang sepanjang hidupnya melangkahkan kaki dia baca solawat, duduk dia baca solawat, bangun dari duduk dia baca solawat, tak lepas dia bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan mendatangkan syafaatnya Rasulullah. Kemudian para ulama, syafaatnya para ulama, kita cari syafaatnya para ulama dengan bagaimana husnudzon kepada orang-orang yang punya sifat-sifat ulama, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang amal solehnya bagus, orang-orang yang wajahnya itu meneduhkan, menenteramkan, mengingatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buat ulama-ulama tersebut senang kepada kita, ingat kepada kita. Caranya, kita hormati ulama tersebut, kita muliakan ulama tersebut, kita bantu menebarkan ilmunya, kita bantu menghadiri majelis-majelisnya, sehingga ulama tadi ingat sama kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan ampunannya, memberikan ampunannya kepada kita lantaran syafaat ulama tersebut. Ikhwani rahimakumullah, masih ingatkan kita akan kisah yang disebutkan dalam hadis, seseorang yang hadir di suatu majelis, majelisnya ulama yang takut kepada Allah,
yang takut kepada siksa api neraka, minta berlindung dari siksa api neraka, yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Isyhadu, saksikanlah wahai malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua." Malaikat pun berkata, "Ya Allah, di tengah-tengah mereka fulan laisa minhum, ada satu orang yang bukan dari kelompok ulama tersebut, ada satu orang bukan dari kelompok orang-orang soleh tersebut. Innama ja'a li hajah, orang ini datang karena punya kepentingan terhadap seseorang, punya keperluan kepada seseorang, bukan karena mau ikut zikir, bukan karena mau ikut majelis ilmu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah sekelompok orang, orang-orang yang tadi minta surga, berlindung dari neraka, orang yang takut sama Allah, ulama ini, orang-orang yang soleh ini, sekelompok orang, kata Allah Subhanahu wa taala, la yashqa bihim jalisuhum, la yashqa, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah celaka, bihim, berkat mereka, jalisuhum, siapa yang mau duduk bersama mereka, sekedar mau duduk bersama orang soleh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengampuni orang soleh tersebut, maka ia pun mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Ini yang namanya mendapatkan syafaat di dunia ini sebelum syafaat di akhirat nanti. Itulah salah satu amalan penghapus dosa, mencari syafaatnya para ulama. Karena itu kalau kita lihat ulama-ulama kita di negara yang kita cintai Indonesia ini telah membawa umat dengan luar biasa, dengan halus, dengan lembut, sehingga tanpa disadari umat ini setiap saat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat diajak duduk bersolawat di majelis-majelis solawat. Ada yang diajak duduk bersolawat dengan membaca solawat-solawat tertentu. Ada pula yang tanpa sadar ia pun ikut bersolawat. Kenapa? Karena solawat tersebut didendangkan, solawat tersebut dinyanyikan dengan suara yang merdu, tanpa keluar dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh syariat. Semisal kita suka mendengar diajak untuk baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kemudian masyarakat bersama-sama ya Nabi salam alaika, sampai akhir bersama-sama bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itulah masyarakat telah mendapatkan jatah syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah yang berikut kita akan lanjutkan membahas amalan-amalan penghapus dosa.